Salam sejahtera, Anda bersama dengan saya dalam channel ini untuk kupasan berita terkini dalam dan luar negara. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan share video ini. Kau ingat kau cantik? Radhi OAG jerit dekat bekas istri sebab enggan selfie. Pada April tahun lalu, penyanyi Radhi OAG dituduh memukul dan mencederakan bekas istrinya di sekitar kediamannya di Kota Damansara. Memetik Kosmo, dalam prosiding berlangsung semalam, bekas istri Radhi yaitu Nur Syahira Ayu berkata bekas suaminya itu memaki hamunnya sebelum berlaku pergaduhan. Syahira berkata bekas suaminya itu memaki hamunnya dengan mengatakan, "Kau ingat kau bagus, kau ingat kau cantik, hanya kerana dia enggan selfie bersama." Kata Syahira lagi, dalam kejadian pada 19 April itu, dia sebagai saksi pendakwaan pertama berkata, semuanya bermula apabila dia dan kakaknya mahu mengambil anak lelaki mereka di kondominium tersebut. "Saya tidak datang seorang, tetapi bersama kakak, anak perempuan dan 3 lagi anak buah. Apabila sampai di situ, saya kemudian terus naik ke atas bersama 3 anak buah. Sampai di rumah Radhi, saya terus mengambil anak lelaki yang sedang tidur di atas sofa, lalu turun ke lobi," katanya. Menurutnya lagi, selepas turun ke parkir, Radhi ada meminta untuk berbincang mengenai isu anak di tepi kereta sebelum pulang. Syahira turut mencadangkan untuk bergambar di luar kereta dan ketika itu, Radhi mula marah. Radhi kemudian mengajak saya untuk bersuap foto dalam kereta menggunakan teleponnya. Saya cakap, tidak mahu rakam gambar macam itu, tak perlu nak peluk dan bersuap foto kerana sudah bercerai. Kalau nak bergambar, ambil di luar kereta dan di situ permulaan Radhi marah. Dia jerit depan muka saya termasuk mengeluarkan perkataan kesat kerana marah kenapa tidak boleh berbaik untuk ambil gambar. Saya cakap elok-elok kenapa perlu marah. Kita ada kehidupan masing-masing dan tidak perlu ambil gambar sebegini, katanya. Bagaimanapun, berlaku insiden tolak-menolak sebelum kakaknya datang meleraikan pergaduhan. Susulan kejadian itu, Syahira membuat laporan polis pada hari yang sama serta berkata, ada kesan lebam pada tangannya dan mengakui ada memukul tertuduh untuk mempertahankan diri. Sekian perkongsian berita hiburan kali ini. Nantikan berita selanjutnya dalam channel ini. Terima kasih.